Berikut ini adalah cara menghubungkan digital volt ampere meter dengan modul charger baterai TP4056. Pemasangannya sangat mudah. Hubungkan positive voltmeter dengan input positive module. Hubungkan negative voltmeter ke negative module. Kabel kuning ini adalah kabel pengukur tegangan. Dihubungkan dengan output positive module. Hubungkan kabel pengukur arus hitam besar ke output negatif modul. Battery holder. Hubungkan kabel merah besar pengukur arus ke negatif baterai. Hubungkan positive battery ke output positive module. Gunakan tegangan input 5 volt dari adapter charger ponsel. Jangan sampai terbalik pemasangannya. Dari sini dapat kita lihat tegangan dan arus pengecasan baterai. Terbaca tegangan baterai adalah 3,5 volt. Dan arus pengecasan sebesar 0,6 ampere. Tegangan baterai sudah naik menjadi 4 volt, sedangkan arus pengecasan sudah turun menjadi 0,42 ampere. Arusnya makin turun lagi, menjadi 0,14 ampere. Ini pertanda bahwa baterainya akan segera penuh. Sekarang, baterai telah penuh. Kalian lihat arus pengecasan 0,0 ampere? Ini berarti arus pengecasan telah berhenti. Modul TP4056 ini memang mantap. Kalian lihat, indikator telah berubah menjadi biru. Pengisian selesai, baterai telah penuh dan auto cut off. Mari kita ukur tegangan baterainya menggunakan multimeter. Baterai siap digunakan. Oke.